ning Allah yenyan nak jadi semua tiap-tiap orang Islam pakat mengaku bahawa ini adalah agama yang Allah Ta'ala pilih kepada mereka. Dan semua rasul-rasul pun lagu itulah berlaku, menyeru dakwah, ajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhi semua benar-benar syirik. Tak siwi ada walaupun sikit syirik. Lepas tu semua rasul tu duduk atas millatun wahidah, dia panggil ugamu so belakang. Tak ada rasul mana-mana geleceh keluar daripada ugamu Allah. Kecuali dia manusia hendak mengaku katanya dia jadi Tuhan ke, ataupun manusia mengaku dia jadi nabi dalam ugamu yang sudah pun glewing. Bawa glewing daripada hak sebenar tu, pakak-pakak dok mengaku katanya hak aku betul, hak dia tu salah dan sebagainya. Walaupun dia tak sebut katanya hak orang lain salah, tapi dia mengaku katanya hak dia adalah betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Ayat 52 dan 53 suratul mukminun. Sebagai ulas semula, kali yang ketiga dah kita baca ayat-ayat ni. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya ning Allah yenyan nak jadi semua tiap-tiap orang Islam pakat mengaku bahawa ini adalah agama yang Allah Ta'ala pilih kepada mereka. Dan semua rasul-rasul pun lagu itulah berlaku, menyeru dakwah, ajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhi semua benar-benar syirik. Tak siwi ada walaupun sikit syirik. Lepas tu semua rasul tu duduk atas millatun wahidah, dia panggil ugamu so belakang. Tak ada rasul mana-mana geleceh keluar daripada ugamu Allah. Kecuali dia manusia hendak mengaku katanya dia jadi Tuhan ke, ataupun manusia mengaku dia jadi nabi dalam ugamu yang sudah pun glewing. Bawa glewing daripada hak sebenar tu, pakak-pakak duk mengaku katanya hak aku betul, hak dia tu salah dan sebagainya. Walaupun dia tak sebut katanya hak orang lain salah, tapi dia mengaku katanya hak dia adalah betul. Dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku. Ayat yang ke-53, kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecah. Ini jelas-jelas ni. Orang yang duduk dalam umat rasul dah. Tiap-tiap orang, cuba kita gambar daripada ada sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semua adanya orang pasal pecah belah. Pecah belah. Lepas tu ambil ugamu ni sebagai model pecah belah. Lepas saya dah rakyat acak-acak kali, orang dia ambil ugamu pergi buat pecah belah, orang tu orang tak cerdik. Tak cerdik. Sebab apa? Sebab ugamu ni, asal dia, Allah Ta'ala beri kepada manusia, dia suruh pakat-pakat amal, pakat jadi orang juruh, jadi orang molek. Dia tak ada suruh orang balah dah ugamu. Kat yang ataupun memong tak supa sikit sebanyak bukan masalah untuk berpecah belah ataupun bertekan
Siapa kau jadi berpuak-puak sehingga pecah rating dia tu. Setengah-setengah agama, rating ni dengan rating ni tak ada satu. Lepas tu, soalan tu, lepas tu, mazhab tu lagu mana? Kalau lah ada orang nak tanya, lepas tu, pecah mazhab tu lagu mana? Mazhab tak ada pecah. Kita nampak katanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab lain-lain lagi, puluh-puluh mazhab. Ni kalau kita kecek dalam Islam, dalam Kristian terpecah, Ortodok, Katolik, pecah jadi banyak-banyak lagi. Protestan dan sebagainya. Orang dalam Kristian ni siapa kau tak boleh masuk pergi mari. Katolik dengan Protestan tak boleh masuk. Supaya seteru dah. Mazhab dalam Islam bukan perpecahan, tapi suruh tiap-tiap orang ni pakat mengaji, pakat tahu. Supaya umuh suti ada pak pitu dah. Umuh suti ada pak pitu, ikut nak masuk pitu mana boleh belakang. Tu mazhab. Jangan peher, jangan duduk ta'asub katanya kita Syafi'i, kita kena turut Syafi'i. Tak ada turut orang lain. Salah orang kecil lagu ni. Lepas tu, orang yang ada itipun banyak sekali, iaitunya orang yang mengajar tu. Orang yang mengajar tu. Duduk pergi royak katanya kita kena mazhab Syafi'i sahaja, tak ada turut mazhab lain. Hak tu, kau turut lagi. Duduk sepik benar hak luah. Saya royak acak kali. Jangan peluah benar sepik. Jangan sepik benar luah. Barulah kita cerdik. Orang yang ngajar pun kena ngajar wujud di luar. Cara pemahami dia tu. Dan dia usaha wujud orang ngaji dengan dia wujud luah. Wujud cerdik, wujud bijak. Bukan ngajar, ngajar, ngajar. Perik. Bos sudah ngajar, wujud sepik. Ha, kita ni kena turut hak ni, sah. Kena turut ni. Lubek cik. Tak. Dalam Islam ni, Nabi, nayobai Nabi ni, dia patirup sangkum nak jadi luah. Cara mikir, cara hidup, cara peher. Tapi kena duduk di atas dasar. Atas, apa? Atas lakan. Jangan duduk pergi peher, katanya, ah, kalau gitu agama ni mudah. Ikut, nak buat apa-apa boleh belakang. Gomor, gotu, gomor, goni boleh belakang. Jangan. Ya ada dasar dia, ada lakar dia. Tapi hak bosenya Allah Taala royak di sini berpecah jadi banyak dalam agama-agama. Orang hak jadi pengikut agama tu sendiri pada zaman dulu. Pecah, kita biasa ngaji dah hadis nak. Yahudi pecah 71, Kristian pecah 72. Nabi royak sataftariqu ummati. Umat aku ni akan berpecah sampai 73 puak. Ulama mai duduk hurai lagi. Katanya 73 tu Islam semua kau, kau termasuknya orang-orang kafir katik. Ada khilaf. Setengah ulama ayat katanya termasuknya 73 saat ni orang Islam dan orang-orang kafir. Sebab orang lepas pada Nabi Muhammad, maknanya umat Nabi Muhammad lah kau. Tak ada kira agama apa-apa pun umat Nabi Muhammad. Ada setengah ya, jawab katanya bukan umat Islam tentu, orang yang mengucap dua kelima syahadah duk mengaku katanya dia Islam. Tapi pecah, 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 pecah. Siapa ke 73 puak. Kalau kita tengok kepada puak-puak yang dibahagi oleh ulama tu, Masya Allah. Klum tu, klum ni, klum tu, klum ni. Banyak. Lepas tu amalan masing-masing berlaku. Setengah-setengah kita ada tengok dalam klip ni. Joget dalam sejik. Gonggeng, 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 gonggeng. Palu, decok dalam sejik. Donteri baca Quran dengan donteri tong teng 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 tong kong kong tong kong pong pong ping pong ping pong ping pong ping tuai baca Quran tapi main donteri bla bla. Ha ni saya tunjuk contoh tu sebagai sikit-sikit hak kita duk tengok apa tah lagi kumpulan-kumpulan hak pasal sesak sungguh-sungguh daripada ajaran agama tapi dia duk pegang katanya dia adalah berpegang dengan agama. Apa tah lagi? Ha ni saya tengok ni surat banyak-banyak depan saya ni. Saya sengaja awak mari pagi hari ni. Nak ayat katanya? Ni tengok mula-mula sekali. Ni. พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พร้อมด้วยสดุดีและสุภาษิตนี่ adalah hak agama Kristian.
Honing Injil serupa juga ni, tapi terjemuh ke bahasa Indonesia. Saya baca hak ni. Bukan baca habis tak, tapi baca. Lepas tu dia dengar dalam YouTube, tulis dia bacaan kitab Injil. Serupa habis-habis dia baca. Nak ayat katanya, dia baca ni boleh jadi serupa dengan lakon. Kita dengar apa tu, pahal reti. Nak ayat katanya, cara witikan nam sana dia tu, nak boleh jadi mudah kepada orang ramah. Ini serupa dah. Bahasa Sier dengan bahasa Indonesia. Tengok. Hak ni kitab Taurah. Ni kitab Taurah. Ya tak namanya Prakrisatam Kampi Pak Pantha Sanya Dem Lek Pantha Sanya Mai. Dua buah kitab Taurah dan Injil duduk dalam ni sebuah. Ini terjemuh jadi bahasa Sier. Saya bitok dengan orang Kristian juga ni. Kristian pula. Kristian Protestan. Gi bitok dengan dia. Hak ni Luang Ta Mahabua tulis. Sasana yu ti nai. Saya baca buku ni. Walaupun baca tak habis. Tapi, nak no ayat katanya, ini adalah buku-buku yang dia tulis. Tengok ni. Ini Luang Ta Mahabua. Saya baca, tengok, ya goyak, sejarah-sejarah ugamo di dalam dunia. Ini, cabab, ya, Pratai Pidok. Cabab Prachachon ya macak. Berapa ni? Cabab Bahasa Bali 45 lem. Jadi sebuah. Ini ya rekah. Nak ayat katanya, semua ugamu tu, tu herayak sepatah dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap ugamu tu, tiap-tiap golongi bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Pakak pumcai belakang. Orang Kristian, orang Yahudi, orang Put, orang Hindu, orang Pram, orang apa. Atas muka dunia ni, dia pakak royak katanya. Dia betul. Kita orang Islam, alhamdulillah, kita ada Quran. Kita mengaku kata, hak kita betul. Sebab tu, duk dakwah, duk royak, duk sebar, duk ceramuh, duk apa. Jalan ni, duk ambil isi yang ada di dalam agama ni. Mari duk royak. Lepas tu dalam masa yang sama. Nak ayat katanya, naiwela diaukan. Dalam Quran pun royak katanya, hak bukir pada Islam adalah salah. Lepas kita nak pergi plan lagu mana lagi. Tuhan sendiri royak katanya, hak bukir pada Islam adalah tak betul, salah. Ni aku. Lepas kita nak ayat lagu mana? Nak pergi ubah Quran tak boleh. Nak pergi kerencai kepada orang ramai katanya, eh Quran ni kita kena play semula. Jadi nampak katanya orang ugamu asing apabila dia baca Quran dia tak ada berasa berat atas diri dia. Quran tak ada duk kata ke dia. Lah ni orang pakak nak jadi ugamu ni pakak jadi apa? Masuk belaka. Pakak buat apa? Radap nanacat. Buat samana radap nanacat. Ajak orang seluruh dunia, hok ni Islam, hok ni Pram, hok ni Put, hok ni Hindu, hok ni Sikh, hok ni Yew, hok ni Kristian, maka pak mari kecek belaka. Dasar kebaikan yang ada pada tiap-tiap agama tu memang lebih kurang maknanya molek belaka. Nah, ikhlas, buat baik, murah hati, ni dia panggil dasar hok pasal umum. Tiap-tiap agama hok tu dah orang duk pakak duk kecek, tuk sasana son hai kon tham di la wen kwam chua. Ambil hak tu dah tu. Ambil daripada kebaikan yang ada pada tiap-tiap agama ni nak jadi orang pakak molek juruh belaka. Tapi dasar akidah dan amalan tak serupa. Akidah pegengi tak serupa. Nak pergi serupa lagu mana? Orang tu semua tak kong. Orang ni semua kayu. Orang ni semua bitai, hak ni semua matahari. Hak ni beribadat sujud semayang. Ha. Hak tu semua ke apa? Suat mom, popeng. Dia tak serupa. Ni dasar akidah dan perbuatan amalan pun memang dia tak serupa. Bila tak serupa, Allah royak di dalam Quran katanya, setiap kumpulan, setiap klum tu, dia berasa katanya, pumcai nai sing ti ton, yu nai sasana nan-nan. Bila tu, nak boleh betul sungguh manusia tahu, Allah royak di dalam ayat lain, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila sampai di akhirat Allah Taala bakik semua manusia
duduk di satu tempat belakang, maka Allah beri cicing kepada tiap-tiap orang kamu, hei manusia, hei jin, benda yang kamu duduk selisih pahal. Walaupun dalam agama tu lah, ataupun lain-lain agama, Allah Ta'ala cicing sesu, hak mana betul, hak mana salah. Allah raya juga, apa yang kamu duduk buat, duduk amal, duduk kerja, duduk usaha di atas muka dunia, sesu. Pada hari itulah, Allah raya, yawma izin yuwafihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu, Allah Ta'ala akan menyempurnakan agama yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu yang benar. Masya Allah. Kita orang Islam ni, Allah Ta'ala pilih. Allah sengaja pilih kita jadi orang Islam. Bah, Allah Ta'ala pilih juga. Sengaja juga pilih orang kafir jadi kafir dan nak mati dalam kafir. Kita orang Islam ni lah. Kena pakat duk pegel dengan sungguh-sungguh agama. Kena mengaji agama. Kena duduk dalam kerop agama. Kena amal, kena buat. Walaupun tak ada duduk tinggi sangat, tak ada duduk banyak sangat kita pahal, kita amal. Tapi naknya duduk dalam keng lah, kecek mudah-mudah. Duduk dalam keng agama. Jangan ditubik daripada keng agama. Nak lu, nak pang. Hak tu tak boleh. Tak tahu katanya ambil gapo. Lepas tu lah ni, latih capur agama tu. Mula duduk jadi lam seluruh dunia. Jadi, merebok rata, pakak capur belakang. Ha, ni tak ada orang nak kum din kum wali adin. Tak ada dah ugamu mung hak aku tak ada dah. Nak capur belako ni mu latih tak ada ugamu pun ada juga atas dunia. Ya manusia menyakit manusia belako pasal tak se kau ugamu. Tak se ama. Ya nak turuk hawa nafsu dia patu mula timbulnya pasal turuk otak masing-masing. Don capok yang jing orang hok ngaji tinggi. Siapa dia katanya baluk hak dia tu. Dia berasa katanya, ugamo ni nak jadi, dah nak jadi orang ni molek. Tak nak kena pergi mana-mana ugamo. Tak perasa kau kita jadi molek. Orang pun pakat turuk latik. Ini bahaya. Hubungnya dengan ugamo pun bahaya besar. Dalam cara hidup. Apatah lagi, hak pasang berpecah. Jadi banyak yang Allah raya. Nek? Setiap-tiap golong ni bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1080. Yakni demikianlah keadaan umat manusia. Meskipun Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka rasul-rasulnya silih berganti membawakan agama yang satu, iaitunya agama Tauhid, agama Islam. Tetapi tiap-tiap satu umat berpecah belah kepada berbagai golong ni dan pahami masing-masing memandai pahami agamanya sahajalah yang benar. Pada hurai saat ni. Masya Allah. Sebab tu, marilah kita pakat pahir. Pahir agama kita molek. Marilah kita pakat ngaji agama. Orang ngaji agama ni, orang ngaji witi ciwit ti tecing. Yalah tu. Orang nak kepada dasar agama hak sebenar, lepas tu nak guna agama. Lepas tu Allah Ta'ala dia wi pahir yang tak serupa. Dia tak serupa. Orang tu pahal dalai, pahal reti sungguh. Orang ni ngaji juga, sama-sama sejel juga. Saya misal ni. Orang ni ngaji sejel, orang ni ngaji sejel. Sama-sama sekelah, sama-sama guru. Tapi pahal tak serupa. Toho dalai tu dia tak serupa. Sebab hak ni taufik hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang. Dan kadang-kadang mengikut akal fikiran masing-masing. Setengah-setengah orang, dia dengar 5 minit. Tapi dia boleh kaya ikhwam, dia reti tu. Lebih banyak daripada orang ngaji siapa ke 2-3 je. Orang yang minta maaf, orang yang bodoh-bodoh, dia dengar. 3 je dia dengar. Kalau dia orang tanya dia, mu boleh gapo tik 3 je? Tahu, 5 minit dia rayak. Dia rayak sedap. Gapo mu boleh? Sedap. Tak tahu. Gapo, cuba rayak lah. Gapo sedap tu. Tak tahu, sedap. Oh, aku dengar dia ni ceramah, oh sedap sungguh. Dia tak boleh nak rayak gapo. Dia rayak boleh sedap tu. Tapi orang yang dengar kadang-kadang 5-10 minit dia dengar, dia boleh cap raden dah. Itulah. Saya selalu misal kepada kita, orang ceramah, orang ngajar, orang khutbah, orang apa, kalau lah setengah je, 2 je dia ngajar, supaya dengan kita bank kek. Kek sutir ni, kita ambil pisah, hak mana ni, ha? Hak mana nakal, hak mana cerita luar, hak mana dia duduk royak pasang
cerita nak jadi masuk dengan hak ya ceramah. Ni nak ayat katanya, kita kalau dia boleh bang, yek, mana hak peradain samkan, mana hak pasal yang suka-suka, gapo, jalan tu. Tapi semua tu orang kecek, dia nak jadi masuk belakang, gapo hak dia kecek, bukan nak wicakan. Kalau dia wicakan, jenera 20 minit, jenera orang. Okay. Sebab tu, kena capur-capur dengan akar retik, ambil reng lau luar-luar retik, peradain tiket, kena sangkong, mari dia capur-capur-capur. Jadilah, satu ceramah yang orang pakat rakyat katanya, sedap kau tak sedap, duduk di orang sapa ajarin. Tapi hak pentingnya, benda yang ada di dalam isi agama ni, kita kena pakat ngaji, kena pakat guna, dan pakat amal. Jadi orang bertakwa kepada Allah. Itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.